Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah tadi dengan niat menuntut ilmu, tak ada niat lain, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah insyaallah. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masyarakat tanah datar berjumlah 370 ribu jiwa. Bagi yang tak percaya, hitung sendiri. Dari 370 ribu jiwa itu, maka lahirlah 156 pondok tahfiz rumah menghafal Al-Quran. 156. Siapa yang mengajarnya? Putra daerah asli tanah datar yang satu hembusan nafasnya dia paham petatah petitih adat istiadat Minangkabau, yang satu hembusan nafasnya mengalir ikhfa iqlab gunnah bila gunnah qalqalah. Kenapa? Karena Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang minangnya, tinggal kabaunya saja. Di tanah datar ini, dari 156 rumah tahfiz, guru-guru penghafal Al-Quran, mereka serius mendidik. Siapa menggaji mereka? Mereka tidak pandang gaji itu, karena mereka mencari ridha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama tulubi. Hakikatnya adalah mencari barokah. Tapi mereka tetap juga mengamalkan syariat, karena syariat tanpa hakikat hampa, hakikat tanpa syariat kosong. Dan mereka tetap mendapatkan gaji bayaran, walaupun tak setimpal dengan tetes puluh keringat dan air mata serta perjuangan. Siapa yang menggaji mereka? Insentif dari anggaran pendapatan belanja daerah. Apa itu? APBD. Siapa yang mengeluarkan APBD? Bupati. Kenapa bupati berani? Karena ada payung hukumnya. Berapa banyak bupati, wali kota, gubernur mengucurkan dana, dana hibah, mengangkat guru mengaji, hanya bertahan 3 bulan, bulan keempat ditangkap oleh 3 KPK, BPK, Inspektorat Jenderal. Kenapa? Karena alokasi dana tidak pada tempatnya. Kenapa bupati, wali kota, gubernur berani mengeluarkan uang? Karena ada payung hukumnya. Siapa yang mengeluarkan payung hukum? DPR. Keluarlah perda, peraturan daerah, mesti ada rumah tahfiz, anak-anak membaca, menghafal, memahami, mengamalkan Al-Quran. Maka kalau sudah umat ini paham mengamalkan Quran, janji Allah dibacakan oleh qori kita tadi, walau anna ahlal qura, kalau penduduk tanah datar ini beriman, wattaqau, takut pada Allah, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakatin, barokah-barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi, dari langit turun hujan menumbuhkan tanam-tanaman, dari bumi keluarlah hasil-hasil bumi. Maka insyaallah tanah datar, karena kemuliaan Al-Quran, karena kehebatan rumah tahfiz Quran, karena guru-guru dimuliakan, maka lahirlah generasi pejuang pemimpin bangsa, DPRD, wali kota, gubernur, bupati. Inilah anak-anak dari tanah datar yang sedang menghafal Quran sekarang ini, akan menjadi pemimpin masa depan insyaallah. Amin. Dalam kepala mereka ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada matematika, ada bahasa Inggris, tapi mereka tetap menjadi para penghafal Quran. Kenapa mereka semangat menghafal Quran? Karena gurunya semangat. Kenapa mereka bersemangat menghafal Quran? Karena siapa yang hafalannya banyak,
dalam satu tahun mereka akan 6 orang paling tidak diberangkatkan umroh ke tanah suci. Mudah-mudahan program ini terus berlanjut sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Ustaz dapat info ini baca di Google? Enggak. Ustaz kok tahu? Ambo tanya Pak Bupati. Apa program di tanah datar kok Pak? Dulu Ustaz Somad hanya ada 6 rumah tahfiz. Sekarang berapa Pak? 156. Gaji guru mengaji ini dari mana? Di tempat lain. Guru fisika dibayar mahal. Guru kimia diangkat PNS. Guru matematika diundang ke rumah kursus. Orang takut anaknya tak paham biologi, kimia, matematika. Guru mengaji digaji sebulan 100 ribu, gajian 3 bulan sekali disunat masal. Mau jadi apa anak-anak kita? Memang dia sarjana, S1, S2, S3, tapi otaknya sekuler, liberal, memusuhi agama, anti agama, karena tak ada Al-Quran bersarang dalam kepalanya. Tidak hormat kepada ulama, tidak mencintai guru mengaji. Kenapa mereka ini bangkit semangat? Karena ada support political will. Jadi kalau sudah sejalan, pemerintah memperhatikan guru mengaji rumah tahfiz, tapi jangan sampai masyarakatnya pula yang tidak menyerahkan anak ke guru mengaji. Sore-sore ibu-ibu mengantar anaknya pakai rok pendek. Anak diantar ke tempat rumah tahfiz, tapi orang tua tidak membaca Quran. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Amak, amaklah dewasa. Tidak bisa. Anak-anak kita ini mesti dididik bantu memandikan kudo, bukan memandikan baruak. Apa bedanya Bu ya? Kalau memandikan bro, kita ikat pakai rantai, kita campakkan ke kolam, kita tonton dia mandi. Tapi kalau memandikan kuda, kita ikut ke sungai itu, kita basah, dia pun basah. Kadang kita basah, kuda itu tak basah. Oleh sebab itu anak-anak kita ini mesti, karena gurunya sudah diangkat, gurunya sudah diberi insentif, rumah tahfiz sudah bertaburan, anak-anak orang lain sudah hafal Quran, ketika membaca Quran dalam acara Isra Mi'raj Maulid Nabi nuzul Quran, siapa yang membaca Quran itu? Anak saya. Bapak yang mengajar? Enggak, orang lain. Saya ini dulu bodoh Pak Ustaz, tak pandai baca Quran. Saya ingin balas dendam sakit hati masa lalu saya yang jahil, yang tak mengaji. Maka anak saya serahkan ke rumah tahfiz Quran. Ini anak saya, ajar dia mengaji. Jangan sampai kita katakan saya ini bodoh Pak Ustaz. Anak saya mesti lebih goblok daripada saya. Apalagi yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya anakmu yang kaya itu bisa menolong? Tidak Bapak, tidak Ibu. Anak yang menolong adalah anak yang belajar di tahfiz Quran. Mati kita, mereka lah yang berdoa di tengah malam. Apa kata mereka? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Menetes tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Saat kita sakit, mereka membacakan ayat-ayat. Saat dada kita sempit, mereka datang melapangkan sesuai dengan doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, berikan pasangan hidup keturunan anak cucu cicit, qurrata ayun, yang sejuk dipandang mata. Jadi tidak ada lagi anak muda yang keluyuran bawa motor ngebut knalpot disunat. Siapa yang mengatasi ini? Apakah cukup personel Bapak Kapolres? Tidak cukup. Saya kalau sudah menengok anak muda kenal pot dipotong, dia gas kuat-kuat, banyak yang tak mati jadi mati gara-gara itu. Anak-anak muda yang main motor ini hukumannya gimana nih Pak Ustaz? Tangkap, gas kuat, letakkan telinga dia di ujung kenal pot. Biar tahu dia merasakannya. Biar dia rasakan apa yang dirasakan telinga orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau merasakan apa yang dirasakan saudara. Kalau terganggu telinga mereka, kalau terganggu perasaan mereka, begitu jugalah terganggunya engkau, keluargamu, anakmu, sahabatmu, istrimu, cucumu.
Oleh sebab itu maka pertemuan malam ini adalah pertemuan bagaimana merasakan perasaan orang lain. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak masyarakat berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka buat mungkar. Ajak buat baik, masukkan anak-anak ke rumah tahfiz Quran. Ajak mereka buat baik, pakai jilbab, baju panjang, baju kurung. Ajak mereka buat baik, jauhi segala perbuatan yang mungkar, narkoba, putus asa. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada beras. Andai mati padi, kita masih bisa hidup 3 bulan, Bapak Ibu. Andai tidak ada air, kita masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau kita sudah putus harapan, kita hanya bisa hidup 3 detik. Tik, 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 mati. Putus harapan. Satu-satunya harapan, jangan bersandar ke pokok kayu, karena pokok kayu akan lapuk dan tumbang. Jangan bersandar kepada kawan, hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Jangan bersandar ke suami, bisa jadi besok pagi dia sudah dilarikan pelakor. Jangan bersandar kepada sahabat, sahabat boleh jadi akan mati meninggalkan kita. Bersandarlah kepada dia, hayyun la yamut, dia maha hidup tak pernah mati, dia tidak mengantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, kalau terasa hidup ini sempit, terasa musibah ini besar, katakan engkau maha besar, angkat kedua tanganmu dan katakan Allahu Akbar, serahkan hidupmu kepada dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hari ini engkau diagungkan, disanjung tinggi, dimuliakan, itu semua dari dia. Kau katakan itu bukan punya engkau. At-tahiyatul, penghormatan, disanjung-sanjung, dimuliakan, diberi gelar. At-tahiyatul, segala penghormatan. Mubarakatul, segala kebaikan. Tayyibatul, segala tayyib. Tayyib satu, tayyibatul, baik. Tayyib artinya baik. Sekarang tayyib enggak pulang-pulang. At-tahiyatul, mubarakatul, salawatul, tayyibatul. Empat ini. At-tahiyatul, tayyibatul, salawatul, tayyibatul, mubarakatul. Semuanya bukan punya kita, itu punya Allah. Setelah kita salam kiri dan kanan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lagi-lagi kita kembalikan kepada Allah. La ilaha illallah dahula syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita tak ada apa-apa, kita hanyalah hampa, kita ini adalah butiran-butiran debu di atas singgasana kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu bangkitkan semangat menjadi orang tanah datar, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang tanah datar, menjadi orang yang mulia, menjadi orang tanah datar, mulia karena sukunya, mulia karena bangsanya, tapi lebih mulia lagi karena apa? Kita dimuliakan karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.